Halo semuanya, balik lagi di channel Raiga dan Indra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi di keadaan seperti ini, yang pasti kita harus selalu jaga kesehatan. Aku benar-benar bangga banget sama satu bocah yang viral ini. Kenapa? Karena dia itu benar-benar anak yang masih polos, tapi punya talenta yang bagus. Dan yang pasti apa yang dibikin dia sekarang itu selalu menjadi trending. Artis mana coba? TV mana? Dan YouTuber mana yang gak ngundang anak satu ini? Siapa lagi kalau bukan Alwiansyah? Di video kali ini Raiga bakalan lagi bikin video reaksi tentang Alwi, karena video ini menjadi trending di YouTube. Jadi aku tuh penasaran apa yang dilakukan Alwi di video ini. Oke, kita gak usah panjang-panjang lebar lagi, kita langsung aja putar videonya. Play. Hey, by the way, Alwi, nyanyi dong yang lagu apa itu? Yang baru. Berbeza kasta. Berbeza kasta. Song apa? Wow. Yang baru gayanya ya Alwi. Merek boleh. Iya. Ayo. Tong lo, dia tahu lo. Anda bisa diem enggak? Mohon maaf, ada. Saya jambak lo Anda lo nanti. Cowok juga ada ngomong begini-begini. Maaf ya. Oke, Alwi, coba Alwi. Ding ding ding. Asik. Ini terus sound effect sendiri. Bukan, itu lagunya bukan. Oh, bukan lagu itu. Bukan. Omoni. Omoni kata Alwi bukan. Oh, lagu sih. Lagu sih. Lagu Alwi sendiri, single terbarunya. Coba Alwi nyanyi dulu deh singlenya. Ini dengerin dong Alwi. Coba. Single baru. Yeah. Oke. Okay. Gimana? Udah siap Alwi? Coba. Siap. Diam aja. Tidur. Hah. Saya mendengar dia nyanyi saya ngantuk. Belum. Kamu. Belum mulai. Gak usah pakai musik dulu, oke? Okay? Ini baru mau nyanyi. Mulai. Ini baru mulai tapi ini mau mulai tapi bicara terus. Negeri jiran, di sana ku bertemu kamu. Agar kalau ngeliat Alwi itu nggak bisa kalau nggak gitu begini itu. Kamu. Aisyah, sahabatku. Kemana? Ayo. Mungkin kalau nyanyinya bisa dituruin, ekspresinya bisa diruin kalau semua ayo. Kita aja dengerin sambil mukanya jadi ngikut begitu. Ayo. Coba sekali lagi Alwi. Coba Alwi. Ref. Dengan ekspresinya, ref. Oke, okay, ya. Ref. Deng-dengnya sendiri. Harusnya musik itu. Dia kasih sound itu gak perlu pake musik. Gak apa-apa berarti dia musik mulu sendiri. Cerdas berarti. Deng-deng. Deng-deng. Ayo. Awi seneng gak jadi artis sih sebenarnya? Senang. Seneng banget? Iya senang banget. Banyak orang kenalin Awi? Banyak. Banyak. Punya Instagram gak? Punya. Tapi gue gak pegang om. Follower nambah gak follower? Gue gak pegang. Followernya nambah gak? Aduh. Gue gak tau. Okay. Tapi gak capek jadi artis diundang kesana, diundang kesini. Ini. Lumayan capek. Lumayan capek. Tapi senang ya ngejalaninnya ya. Iya. Iya. Dengar-dengar sekarang.
Jujur ya. Berapa umurnya? 11. Oh, 11 tahun. 11 tahun. Yang benar. Iya. 11 tahun berarti. Nanti Alwi ke depannya mau jadi kayak siapa? Artis-artis, penyanyi-penyanyi hebat semua. Pengen jadi siapa? Menjadi. Jangan jadi siapa? Jangan, ada masalah jangan. Apa Anda sama aku? Mau jadi semuanya lah. Jadi apa? Semuanya. Menjadi semuanya. Sesukses semuanya. Iya, semuanya. Iya, iya. Udah punya fans sekarang? Punya, tapi... Udah. Nama fansnya Awi itu apa? Awi Lovers. Awi Lovers. Tadi Om Deddy ketemu Awi di mana? Gak ada fansnya. Adanya haters kalau gue mah gak punya fans. Bagus. Mohon maaf ya. Iya gak apa-apa. Om, tadi ya. Nemuin Awi di mana? Saya kebetulan tadi lagi di belakang. Terus tiba-tiba Awi datang. Katanya, Om Deddy temenin aku masuk. Karena dia takut untuk masuk ke panggung ini. Mana sih? Iya aja bisa gak sih? Hei, anak 11 tahun belum ngerti gimmick. Oh iya. Jujur dia. Tapi belum ngerti gimmick. Bagus lagi lucu. Oke, tapi yang Pak dia. Karena jarang sekali anak umur 11 tahun punya karya. Dan jarang sekali anak 11 tahun kayak dia ini di lisan masyarakat Indonesia. Bagus. Ya. Harusnya diproduseri nih anak-anak berbakat begini. Ih, jangan sedih, Alwi itu udah ada produsernya, Posan. Makanya... Ya. Iya. Katanya kamu mau main lagi, kapan lagi? Masih sibuk. Masih sibuk. Kamu harus sering-sering main ke rumah Mama Igis. Udah main ke sono. Udah main. Iya. Kan bener gak dibisikin sama Om... Om Dana. Iya. Iya gak, Mbak Yu. Tapi coba tanya lagi, enggak tanya lagi. Alwi. Ya Mama Isda. Mau? Mau kan? Mau kan? Mau kan? Ya mau kalau mau ikut Mama Isda. Emang ini dapat info katanya mamanya udah nunggu di belakang. Iya. Kok pakai diaku-aku suruh nyari orang rebutan tua. Pengen jadi mama. Udah dicari sama bundanya. Iya iya iya. Ya, oke. Udah di info ini iya iya. Bisik, bisa diam enggak? Ya, orang ngoceh sana ngoceh. Gue tampol atu-atu. Bagus lah. Ya Allah Mas. Ini enggak denger lo. Emang, gue 4 bulan libur gak ngomong. Lagi gini lo ngomong, sampai lu masih enak tiap Senin lu ada acara lu nanti. Lagi. Tapi aku cinta GTV, ayo kita lanjutkan. Oke. Saya bye-bye dulu sama Awi Lovers. Thank you ya udah dicari juga. Bye. Aku pikir tuh tadi Awi tuh nyanyi full performance dia gitu kan. Full satu lagu. Tapi ternyata memang cuma diwawancara. Dari situ kita bisa lihat ya, Awi tuh ternyata memang udah mulai bisa berbaur sama dengan yang lainnya. Apalagi di atas panggung. Dan yang aku salutin banget tuh dia bisa ngilangin rasa groginya gitu. Kalau aku jadi Alwi sih mungkin pertama kali, bukan pertama kali sih, dia udah sering di TV tapi kan. Maksudnya baru menjadi seorang yang terkenal, tapi di depan semua senior-senior artis tuh dia bener-bener udah santai aja gitu. Yang pertama aku mau bahas dulu suara dia, tadi dia sempat nyanyikan sedikit single terbarunya yang Aisyah Sahabat Yang Hilang itu. Nyanyinya Alwi itu suaranya dia tuh memang... suara anak kecil, bening banget. Memang lagu Aisyah Sahabat Yang Hilang tuh memang di refrennya kan nadanya tinggi kan. Tapi Alwi tuh bilang hit nada tingginya tuh tepat banget. Dan yang paling aku salutin itu ekspresinya dia, walaupun kocak seperti itu tapi gak ngehilangin suaranya yang bagus, gak ngehilangin rasanya dia dalam bernyanyi. Sumpah sih Alwi ini emang anak ajaib kalau kata aku. Dan dari video ini kita bisa ngelihat banget kan
gimana kepolosannya dia. Tadi dia dimulai lagu aku yang baru gitu. Bukan yang itu, lagu yang baru. Polosnya dia itu memang natural banget gitu. Terus tadi dia bikin intro dengan mulutnya dia sendiri. Jadi semua itu memang benar-benar natural. Anak-anak yang ditanya itu keluar dengan apa adanya gitu. Alwi ini masih benar-benar polos banget dan lucu anaknya. Dan karakter muka-muka dia yang lucu itu kalau kata aku tuh jangan dihilangin sampai dia gede pun. Jadi itu jadi karakternya Alwi banget. Sampai kapanpun orang pasti akan ingat Alwi itu yang punya suara bagus tapi ekspresinya kocak tapi suaranya tetap bagus gitu. Karena kepolosannya itu benar-benar lucu aja, jadi natural gitu, juga seru ngeliatnya tuh, enak-enak aja gitu. Apalagi tadi gitu, dia diajakin gimmick sama Gilang Dirga, dia bilang, mana nggak ada. Dan juga logat daerahnya tuh aku suka banget, jadi benar-benar menjadi ciri khasnya dia, anak daerah yang punya talenta yang sangat hebat, luar biasa. Kita tunggu lagi apa yang akan dibikin trending oleh Alwi, kita tunggu aja, apalagi ya. Oke, sekian dulu video ini, jangan lupa untuk like, komen, boleh kalau kalian suka, ataupun ada saran-saran lain yang ingin kalian sampaikan, boleh di komen, dan jangan lupa di subscribe juga channel Raiga dan Indra. Dan juga loncengnya dipencet, jangan lupa biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Raiga.